秦南，啊，既然你有隐藏武魂，我想起来，还有一门功法要和秦家。既然如此，南儿，哎，你明日就动身。多谢师姐提醒，秦南谨记。出发前，我还有两句话要叮嘱。玄灵宗距离临水城足有数千里。很快了，我们也可早日回到宗门，不是？Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Peerless Battle Spirit. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chinan yang telah berhasil menjadi juara dalam kompetisi perekrutan murid sekte Xuanling. Dan setelah itu seluruh keluarga Pang diusir dari kota Linshui. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah memasuki pavilion keluarga Chin, Xiao Qingku kemudian bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Chinan sehingga dia bisa menyembunyikan kekuatannya. Chinan pun menjelaskan bahwa 2 tahun yang lalu dia tersambar oleh petir dan setelah itu dia bisa menyembunyikan kekuatannya. Xiao Qing nampak sangat kaget alias rewas mendengar penjelasan dari kakang Chinan yang mengatakan bahwa dirinya 2 tahun yang lalu telah tersambar oleh petir. Bahkan Patriark Chintian juga sedikit bingung dengan fenomena yang dimiliki oleh MC kita Chinan. Tapi dia sangat gembira karena sekarang akhirnya menjadi seorang jenius hebat yang ada di kota Linshui. Bai Heng juga sangat tertarik dan kagum kepada Chinan yang bisa menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Beberapa saat kemudian, tetua Xiao Xingku berkata bahwa waktu untuk mereka pergi ke sekte Xuanling tinggal 2 hari lagi. Jadi Chinan harus segera bersiap untuk pergi ke sana. Namun Patriark Chinan malah memerintahkan Chinan untuk segera pergi ke sekte Xuanling esok hari saja. Sebelum pergi ke sana, Patriark Chintian memerintahkan Chinan untuk membawa 2 utusan sekte berjalan-jalan terlebih dahulu di tempat keluarga Chin untuk melihat-lihat pemandangan yang ada di sana. Tapi beberapa saat kemudian Bai Heng berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk mendiskusikan sesuatu dengan Patriark Chintian. Jadi lebih baik Chinan berjalan-jalan berdua saja dengan tetua Xiao Qingku. Tidak lama setelah itu mereka berdua pun pergi dari sana untuk melihat-lihat pemandangan yang ada di tempat keluarga Chin. Singkat cerita, setelah berada di suatu tempat mereka berdua pun berhenti dan melihat pemandangan yang ada di sana. Xiao Qingku berkata jika Chinan bisa menyembunyikan kekuatannya, dia sangat yakin bahwa saat ini Chinan sudah lebih dari tingkat 8 ranah body tempering. Dengan sedikit gemetar, Chinan pun menjelaskan bahwa dirinya masih berada di tingkat 8 ranah body tempering. Xiao Qingku yang mendengar itu, dia pun sedikit percaya dengan perkataan yang dikeluarkan oleh Chinan. Xiao Qingku kembali berkata lagi bahwa nantinya jika mereka sudah sampai di sekte Xuanling, Chinan jangan berani-berani menyinggung orang lain secara gegabah. Karena roh bela diri tingkat 8 berwarna kuning seperti Chinan itu mah bukan apa-apa jika sudah berada di sekte Xuanling. Karena di sana masih banyak lagi para murid jenius yang sudah berada di tingkat level Xuan. Bahkan di sana banyak para murid jenius yang sudah berada di tingkat level surgawi legendaris yang berarti lebih kuat daripada MC kita Chinan. Chinan pun berterima kasih kepada tetua Xiao Qingku yang telah mengingatkannya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka bertiga pun sudah berada di luar gerbang pavilion keluarga Chin. Chinan dijajabkan oleh para murid dan juga para tetua keluarga Chin sampai di tempat itu. Patriark Chintian kembali memberi wejangan kepada anaknya lagi agar nantinya dia berhati-hati ketika sudah berada di sekte Xuanling.
Selain itu, dia juga harus bisa menjaga diri dan jangan banyak membuat konflik dengan para murid lainnya yang ada di sana. Chinan pun berterima kasih kepada sang ayah dan dia memberi hormat kepada ayahnya dan seluruh anggota keluarga Chin yang ada di sana. Xiao Qing menghampiri tuan muda Chinan dan dia pun memberikan perbekalan untuknya selama di perjalanan menuju sekte Xuanling. Xiao Qing sangat bersedih karena dia akan ditinggalkan oleh tuannya yang selalu bersama dengan dirinya. Chinan berjanji bahwa kedepannya dia akan sering mengunjungi keluarga Chin. Selain itu, kepergiannya sekarang ke sekte Xuanling adalah demi melindungi seluruh anggota keluarga Qin dan juga kota Lin Sui. Bai Heng pun segera mengajak Chinan untuk segera pergi menuju sekte Xuanling. Namun ketika akan pergi, tiba-tiba pintu gerbang kembali terbuka dan di sana banyak sekali masyarakat kota Lin Sui yang ingin melihat Chinan sebelum pergi ke sekte Xuanling. Mereka semua bersorak gembira memberi semangat kepada Chinan yang akan pergi belajar ilmu seni bela diri ke sekte Xuanling. Pada saat ini terlihat Chinan terus berlari dan setelah sangat lama berlari, dia pun berhenti di bawah sebuah pohon besar yang ada di sana. Sementara Xiao Qingku terlihat sedang bermeditasi di tempat itu sambil beristirahat. Dan di sampingnya ada Bai Heng yang juga sedang beristirahat sambil menggoler nyantai. Xiao Qingku kemudian berkata bahwa jarak menuju sekte Xuanling ribuan kilometer jauhnya. Jika mereka semua terus berjalan seperti ini, maka dibutuhkan waktu untuk sampai ke sana kira-kira 9 hari 9 malam. Chinan sangat terkejut karena ternyata masih sangat jauh jarak menuju sekte Xuanling. Tidak lama setelah itu, tetua Xiao Qingku memberikan gulungan teknik seni bela diri yang dapat meningkatkan kecepatan Chinan. Chinan sangat terkejut dan juga sedikit gembira karena itu adalah sebuah teknik seni bela diri level menengah. Bai Heng berkata jika Chinan dapat menguasai teknik itu dengan cepat maka mereka semua akan sampai ke sekte Xuanling lebih singkat lagi. Sementara itu Chinan tiba-tiba dipenuhi dengan energi spiritual dan dia pun langsung mempelajari teknik seni bela diri level menengah tersebut. Xiao Qingku nampak sangat kagum dengan pemahaman dan penglihatan Chinan dalam mempelajari teknik seni bela diri. Bai Heng berkata bahwa bakat yang dimiliki Chinan memang sangat bagus namun untuk mempelajari teknik seni bela diri level menengah pasti dia sangat kesulitan. Dia kemudian menantang Xiao Qingku untuk membuat taruhan dengannya. Tetua Xiao Qingku yang mendengar itu dia pun menyetujuinya dan menawarkan 100 pil bawaan untuk siapa saja yang menang dalam taruhan tersebut. 100枚先天丹。那我就提前谢过师姐了。Xiao Qingku berkata bahwa dia sangat yakin sesampainya nanti di sekte Xuanling, Chinan pasti akan dapat menguasai teknik level menengah tersebut. Bai Heng yang mendengar itu dia pun langsung menyetujuinya dan ingin membuat taruhan dengan tetua Xiao Qingku. Di dalam hatinya Bai Heng tersenyum tipis dan memperkirakan bahwa dialah yang akan memenangkan taruhan itu. Karena menurutnya untuk menguasai teknik level menengah seperti itu dibutuhkan waktu paling singkat 1 bulan. Meskipun orang tersebut adalah orang jenius, tapi tetua Bai Heng yakin akan sulit mempelajari teknik tersebut. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.